Dan juga. Ya asli Astari, asli tanaman sendiri. Ya cuma bibitnya ini. Sekian. Oh yang ini dah pak? Iya. Yang ini. Iya. Hmm. Ya kalau membuat pupuk fermentasi itu E4 sama tetes. Nanti kalau ada dolomit atau kapur toko itu, kapur yang sudah mati itu dicampur, diaduk, kompos, nanti ditutup dan didiamkan 2 minggu, maka pupuk itu nanti akan lebih bagus kualitasnya, jarang kena penyakit. Karena kalau tidak difermentasi biasanya banyak masalah serangganya. Tanahnya yang agak kemerah-merah ini. Tanahnya agak kemerah-merah. Oh, tinggal disiram gitu. Iya, disiram gini. Oh, langsung dipegang tangan gitu ya langsung. Iya, dipegang di sini. Kita taruh kira-kira 20 cm. 20 cm jaraknya. Iya. Sejempol-sejempol ini kayak ya. Ya, ini supaya tidak kelihatan. Ditimbun pakai tanah. Tidak terlalu terlalu tebal. Oh, enggak boleh terlalu tebal ya. Iya. Saya juga diberi acer gini kan bisa. Sebetulnya baiknya digulut-gulut semacam ini. Oh, jaraknya itu kurang lebih 40 ya. Kalau bisa lurus supaya memudahkan nanti nyangi maupun lewat. Supaya tidak terinjak-injak. Kalau pupuknya cuma sedikit umpamanya bisa juga begitu. Terus diratain. Iya. Itu pemupukan yang kedua kalinya itu apa harus dibukai lagi? Langsung saja di atasnya saja. Oh, biar di atasnya iya. Ditutupi tanah lagi. Iya, iya. Juga diberikan lubang seperti gejek kalau istilahnya. Bahkan musimnya sudah penghujan. Nah, itu ditaruh kira-kira kan jaraknya kalau selatan-selatan utara-utara terus tingginya 5 cm ya mungkin akarnya ya sama daunnya. Oh, itu misalnya akar apa daunnya 5 cm. Berarti kira-kira akarnya di daerah sini juga sudah 5 cm yang besar. Iya, lebih baik ya pas musim penghujan itu kalau saya. Nah, saya tanam yang utama perkebunan apulkat, dikit vanili. Bagai macam jahe, jahe ada jahe hijau, dana juga tanam durian. Tapi penghasilan yang sekarang kurang sama apel. Ini garut. Yang ini. Kunir. Tamarik. Iya, burung puyuh. Kepalanya keluar. Itu yang mungkin anak ini mau nodol-nodol dan sebagainya. Coba-coba ya. Keluar ya, padahal kan dia bisa.